Jadi gimana? Enggak, mau enggak direkam. Iya, takut kan. Aku juga enggak tahu kalau aku. Ya udah sih. Ah, aku enggak dikasih tahu. Tapi bebek kok. Ya daripada ngomongin dosa orang, mending ngomongin cowok ya. Ya daripada ngomongin dosa orang, mending ngomongin cowok. Apa gimana udah sampai mana? Mana VTuber? Cerita dong. Kita udah nyampe. Di sebelah aku mau cerita. Oke oke oke. Di sebelah aku ngorok. Sebelah aku ngorok. Padahal sebenarnya aku di sebelah dia, tapi karena Adin kota jadi aku tadi. Kita lagi nungguin bis. Kita udah nyampe Luxembourg barusan. Sekarang udah jam 9. Dan kita sekarang menuju ke hostel. Ikutin kita ya. Ini mau masuk bus, tapi bukan bus ini ya, kawan. Mereka mengerti keimanan. Akhirnya kita nyampe guys, itu nomornya 21. Nanti kita bakal nginep di atas sih kayaknya, tapi kita belum tahu bentuknya kayak gimana. Yuk, kalau kalian pengen tahu ya, masuk yuk. Hai, ini welcome to our... Tadaa, kita udah nyampe, welcome to the house. Nggak, nggak bisa, ini rumah saya, nggak boleh masuk, rumah saya. Tolong, rumah saya. Ini guys, ini di sini, ini kita bisa masak nih di sini nih. Bagus banget nih tempatnya lu. Rencananya mau masak apa? Indomie. Ya besok pagi kita rencananya mau masak Indomie. Kita udah bawa Indomie dari Belanda. Nah, yuk kita lihat di keluarga bahagia di Jerman. Ya, ini keluarga. Nah, kalau kalian penasaran sama kamarnya nih. Tak. Guys, sepatunya ini kamarnya kecil, cuma untuk 2 orang, tapi ada beberapa kamar. Dan kita juga di sini nyewanya ada 2 lantai, dan di atas itu lantainya lebih besar seharusnya. Di sini ada wastafel, bisa buat mandi, sama di sana ada satu lagi ruangan, sama di sini. Wastafel sama bed. Yeah. I cannot pay. Guys, ini sih yang paling penting. You can pay with your body. Nah, kita di sini bisa ngumpul, bisa duduk di sini, dan di depan itu ada TV, TV yang gede banget. Keren kan? Simulasi 6 pagi. Ada Mas Fadel di sana. Nonton apa, Mas? Bridgerton. Aesthetically. Kemudian yang penting. Ada apa sih? Ada. Lanjut, lagu apa lagi guys? Jangan pergi dari cintaku. Dia saja tetap denganku. Biar semua tahu adanya. Dirimu memang punya. Jangan pergi dari cintaku. Biar saja tetap denganku. Biar semua tahu adanya.
nanti padamu, jangan sebut aku lagi. Bila tak bisa dapatkan engkau, jangan. Bau lah bajumu. Ini lagi ngapain, Mal? Bau. Hey, kita lagi ini. Kita lagi masak kapsalon, coba deh lihat di sini. Si Vika lagi manasin kapsalon. Kapsalon bakar. Kapsalon bakar. Yang udah enggak lupa dong di sini ada Indomie nih. Nih, udah bawa kapsalon. Indomie. Ya, ini bawa kapsalon. Seleraku. Ada di sini. Goyangannya gimana, Bal? Dari perut nih. Waduh. Perlu disensor ya? Itu digital ya. Nanti kalau udah diapa nanti pas ini ya. Di mulut dia tertulisan sensor ya. Pas kalau udah jadi menteri nanti. Itu menunya apa, Mal? Ini kita pagi-pagi udah makan Indomie nih, guys. Makan Indomie khas Indonesia banget. Ini ada Indomie, nasi, campur kapsalon sama ini ada mie timun. Ini enak banget nih. Makan. Gak pakai gunting, Vix. Ini semua gak pegang apa. Sarapan dulu ya. Yo. Oh, enggak udah. Sabun gua gak ambil lagi. Iya. Aku mah lebih lebih emes, kamu bisa pakai sabun sesedikit itu, bro. Tapi boleh kamu. Ini kalau gak red dress. Fruit. Fruit, iya. Fruit. Fruit. R-U-D-E. Oh, root bagus tuh. Gimana? Gini kalian. Ya. Nih, pejuang-pejuang efek vaksinku. You can do it, guys. Nanti malam kita games. Ya kan, game pagi. Oke. Barani kita mau kemana hari ini? Love you. Oh, what? Love you. What was Haki, kita mau kemana sekarang? Kita nggak tahu, yang ke kastil pokoknya ya. Kastil apa ya namanya? Gue juga lupa. Oke, okay, nah itu. Vianden. Vianden Kastil. Kita lagi bikin ini, Mbak Nuni bikin video. Ini video. Tiba kapan balik sini lagi, Bude? Kapan balik sini lagi? Enggak tahu. Zaki kapan balik ke sini lagi? Ya Zaki. Oh. Aktor sih dia. Iya. Bu, cahayanya cara ada di bus ya. Harusnya naik kereta tapi keretanya gagal, jadi kita harus naik bus hari ini. Jelek banget. Iya. Tapi lebih jalan di Jakarta. Makanya tuh apostrof dan.
Lagi di bis nih guys. Hari ini cukup cerah. Tadi cukup mendung, sekarang udah cerah itu. Kita 2 jam perjalanan lagi menuju ke Saint Montit. Apa sih namanya, lupa? Vianden. Ya benar. Ya I'm sure. Bakalan bagus banget di sana, ada bukit, terus ada kastel-kastel gitu. Terus nanti ada di sana kayak hutan-hutan, nanti warnanya orange. Dengerin ada Mendukung sirkular ekonomi. Alah. Apa sih? Di ini video ini video ora video. Oh, cepet. Salam jempol. Ya padahal, ya apa Bro Fadel saiki ndek ndi? Di Luxembourg cah ini cah. Kita mau wisata bukit ini cah, Luxembourg ini cah. Saksikan terus ya cah ya. Mantap. Oke, sambil nyanyi silakan. Gimana sambil nyanyi AI? Panas. Kamu jangan ikut ikutan. Desin Tejo. Baru saja mudik. Gimana tadi lagunya? Lalai 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 lalai. Jadi kita sudah sampai. Kenapa ini teman-teman lagi apa mal? Kita lagi istirahat. Ada yang lagi foto lagi di sana. Coba lihat. Ya. Jadi kalau kita, ya, kalau kita rekreasi sama teman-teman pasti nggak afdol kalau nggak foto dulu ya kan? Iya dong. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di Vianden Castle. Jadi di sini tuh tempat yang ternyata asik banget buat hiking. Jadi di sini ada suasananya autumn banget, terus ada castle. Jadi zaman dulu keluarga kerajaan bikin castle di sana karena selain untuk pertahanan ada gunung-gunung dan hutan segala macam, bukan gunung sih, bukit sih. Dan karena sebagai untuk ya refreshing keluarga untuk liburan-liburan kerajaan. Gitu sih. Jadi sekarang kita semua akan lanjut ke atas, bisa juga chairlift, gondola segala macam. Jadi sekarang kita akan berjalan menuju kastil. Hidup bersama. Ini foto-foto pasti ya sama teman-teman. Foto-foto. Dapat kesel tapi kesel lain. Jancuk kon. Astagfirullahaladzim. Kolektif. Itu kan nama orang. Jancuk kan.